Pemerintah berencana memotong kembali gaji pekerja untuk program pensiunan tambahan. Otoritas jasa keuangan menyebut potongan gaji bersifat wajib untuk meningkatkan uang pensiunan yang didapat. OJK menyebut rencana ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan, Ogi Prastomiono menyebut pensiun yang diterima pensiunan relatif kecil, yakni 10-15% dari penghasilan yang diterima. OJK belum bisa menyebut berapa minimal pendapatan yang wajib mengambil pensiun tambahan. OJK masih menunggu PP yang belum diterbitkan pemerintah. Hasil uh, data yang ada, uh, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan itu relatif sangat kecil ya. Itu hanya sekitar 10-15% dari penghasilan terakhir yang diterima pada saat aktif ya. Sementara upaya untuk peningkatan uh, pelindungan hari tua dan juga uh, memajukan kesejahteraan umum itu dari ILO itu ada standar yang ideal itu adalah 40 Terkait ketentuan batasan eh, mana yang dikenakan untuk eh, pendapatan berapa yang kena wajib itu, itu belum belum ada, ya belum ada karena PP-nya itu belum diterbitkan. Dan OJK itu dalam kapasitas sebagai pengawas.